Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada kesempatan hari ini kita akan belajar bareng mengenai prinsip geografi. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas macam-macam prinsip geografi itu ada apa saja. Prinsip geografi yaitu dasar untuk menjelaskan fenomena geografi yang terjadi, baik fenomena sosial maupun fenomena fisik. Jadi, ketika kita menemui sebuah fenomena, kita jelaskan menggunakan prinsip apa. Nah, ini akan kita bahas berikutnya. Prinsip geografi ada 4. Nah, untuk mempermudah dalam kita memahami prinsip geografi ini, bisa disingkat dengan kode PIN. Nah, apa saja kode PIN ini? Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah prinsip kronologi, yaitu gejala-gejala, fakta-fakta, dan masalah-masalah geografi ditinjau dari penyebarannya, interrelasinya, interaksinya, dan hubungan itu terdapat pada ruang tertentu. Jadi, pada prinsip kronologi ini memuat ketiga prinsip yang akan kita bahas berikutnya, yaitu prinsip persebaran, interrelasi, dan juga prinsip deskripsi. Yang kedua adalah prinsip deskripsi, yaitu prinsip untuk memberikan pelajaran atau gambaran lebih jauh tentang gejala-gejala atau masalah-masalah yang diselidiki dalam bentuk tulisan atau kata-kata yang dapat dilengkapi dengan diagram, grafik, tabel, gambar, dan juga peta. Jadi pada prinsip deskripsi ini, suatu fenomena digambarkan bisa dengan kata-kata, bisa dengan diagram, grafik, tabel, gambar, maupun dengan peta. Yang ketiga adalah prinsip persebaran. Seperti yang kita ketahui bahwa fenomena geografi yang ada di permukaan bumi ini tidak merata. Nah, untuk prinsip persebaran ini yaitu menelaah gejala-gejala fenomena yang ada di permukaan bumi ini yang tidak merata, baik fenomena yang berupa bentang alam, tumbuhan, hewan, maupun manusia. Kemudian yang keempat adalah prinsip interrelasi, yaitu hubungan yang saling terkait antara satu fenomena dengan fenomena yang lain dalam suatu ruang tertentu. Prinsip ini menyatakan bahwa terdapat hubungan antara gejala geografi yang satu dengan gejala geografi yang lain di permukaan bumi. Nah, kita akan lanjutkan dengan pembahasan kasus di bawah ini. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling rawan gempa, selain Jepang, India, bahkan Filipina. Ini dikarenakan posisi Indonesia bersebelahan dengan Samudra Hindia dan Pasifik. Posisi geologis Indonesia pada pertemuan tiga lempeng utama dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Dan kondisi permukaan wilayah Indonesia yang sangat beragam. Nah, ketika ada fenomena seperti ini, dijelaskan dengan menggunakan prinsip apa? Nah, dari keempat prinsip tadi, fenomena ini dijelaskan dengan menggunakan prinsip apa? Nah, untuk jawabannya bisa kalian tuliskan di kolom komentar ya. Jadi nanti kalian tuliskan menggunakan prinsip apa dan juga apa alasannya. Baik, cukup sekian sharing materi prinsip geografi pada kesempatan kali ini. Semoga mudah-mudahan bermanfaat. Belajar geografi itu menyenangkan.